Selamat siang. Hari ini Senin 22 November 21 pukul 11.30 tepatnya kita berada di Pelabuhan Merak Bakauheni mau menuju ke Lampung. Saat ini terlihat kondisi pelabuhan terlihat sepi, tidak terjadi lonjakan penumpang ataupun muatan barang. Kita bisa melihat dari sini rekan-rekan, hanya beberapa orang penumpang dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang mau menyeberang ke Lampung. Kepada rekan-rekan semua, khususnya yang mau melintas untuk menyeberang melewati Pelabuhan Merak Bakauheni, tetap ikuti prosedur aturan, disiapkan dokumen-dokumen kelengkapan agar tidak ada kendala-kendala yang tidak diinginkan di saat nanti mau menyeberang. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga barang-barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian tim Batas Media 99 melaporkan dari Merak Bakauheni.